Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa mengikuti ibadah online. Dan biarlah hati kita terus melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Yesus, berikanku suatu kidung, sungguh indah, surgawi. Biarlah kita terus menaikkan pujian buat Tuhan. Dari KPPK nomor 76, di hatiku ada kidung indah. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku rela, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus datang bertata pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu menyadari kami adalah orang berdosa yang sering kali kami tidak mentaati firman-Mu. Kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hari ini kami datang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Supaya kami berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ini permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah.
Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Michael Sulu dengan tema penampakan Yesus. Dan biar karya Tuhan ketika ia mati di kayu salib bangkit, dan itu membuktikan bahwa kasihnya kepada kita dan karyanya sempurna untuk kita anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita menaikkan pujian ini, tak sedetik pun engkau meninggalkan aku. Kasih dan karya Tuhan yang sempurna Tuhan nyatakan buat kita semua. Sama-sama katakan, kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku, ku agungkan engkau Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Dia Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kita semua. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku, ku agungkan engkau Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku, ku agungkan terindah selamanya. Shalom. Jumpa lagi kita di hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu menyadari bahwa kami butuh firman yang terus menguatkan, menegur kami. Berkati ya Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan
dan bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperhatikan tangan dan kakinya. Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Haleluya. 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 Penampakan Tuhan Yesus, tema kita hari ini. Berbicara masih tentang suasana Paskah. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, Lukas menjelaskan Yesus bangkit dan selama 40 hari lamanya Yesus Kristus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan bukan cuma Lukas yang menyampaikan hal ini. Injil Matius, Markus, dan Yohanes pun menyampaikan hal yang sama tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus yang berulang kali kepada murid-muridnya dan semua orang. Mengapa? Kenapa harus berulang kali? Kenapa tidak hanya satu kali saja atau dua kali? Tapi kenapa Tuhan Yesus perlu menampakkan diri sampai berulang kali kepada murid-muridnya? Saya mencatat tiga hal di sini. Tiga hal atau tiga poin. Yang pertama, karena Tuhan mau membuktikan bahwa Dia hidup. Tuhan mau membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Setelah kematiannya, murid-murid tidak pernah tahu kalau Dia hidup kembali. Seandainya waktu itu Yesus Kristus langsung naik ke surga,
Mereka tidak tahu kalau dia sudah bangkit dan dia sudah hidup kembali. Sehingga Yesus Kristus perlu menampakkan diri di hadapan murid-muridnya dan di hadapan orang lain. Ia menampakkan diri karena ia ingin membuktikan bahwa dia hidup. Mengapa murid-murid perlu tahu bahwa dia benar-benar hidup? Kenapa murid perlu tahu bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup? Karena Yesus Kristus mau membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian. Dia mau membuktikan dia berkuasa atas hidup dan kematian. Yesus juga mau membuktikan bahwa kuasa maut atau kuasa dosa sudah dikalahkannya. Ya, sudah mengalahkan dosa-dosa manusia. Dia juga mau membuktikan bahwa dialah Allah atau Mesias yang mereka tunggu selama ini. Kalau benar Yesus Kristus hidup, apa dampaknya bagi kita? Apa yang kita rasakan dengan kehadiran Yesus di dalam diri kita? Apalagi di dalam situasi kondisi sekarang ini sedang pandemi COVID-19. Apa dampak dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kuasa kebangkitannya memampukan kita melewati setiap persoalan yang ada. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang mengerti setiap penderitaan umatnya. Dampak bagi kita, Allah turut campur tangan. Allah memampukan kita melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Karena Allah kita Allah yang hidup. Allah yang tahu, yang mengerti, yang melihat setiap persoalan umatnya. Ada satu kisah terjadi di tahun 1970-an. Sebuah lagu yang sangat terkenal, lagu yang kita sering nyanyikan di dalam ibadah Paskah, Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Lagu ini ditulis oleh Bill Gaither. Dan ketika dia menulis lagu ini, suasana saat itu sedang tidak nyaman. Karena saat itu di Amerika sedang terjadi kerusuhan sosial. Sehingga sangat tidak aman bagi mereka untuk keluar rumah. Istrinya sedang hamil anak yang ketiga. Sedangkan dua anak yang lain masih balita. Bahkan anak yang kedua masih berumur 3 bulan. Di dalam situasi seperti ini, mereka merasa sangat tidak pantas kalau mereka punya bayi lagi. Karena sedang kerusuhan. Tapi ketika Bill Gaither ini bersama dengan istrinya menulis lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Mereka mendapatkan kekuatan baru, semangat baru untuk menghadapi persoalan pencobaan yang mereka hadapi saat itu. Karena lagu ini menginspirasi mereka, memberikan mereka kekuatan baru. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, maka Tuhan akan menolong persoalan mereka. Tuhan juga akan mencampur tangan untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Ini adalah kesaksian dari seorang penulis lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Bagaimana dengan kita? Kalau Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kita, maka kita pun percaya akan ada campur tangan selalu dalam hidup ini.
Tuhan akan selalu campur tangan dalam setiap persoalan kita. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang akan selalu memampukan kita untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Yang kedua, mengapa Tuhan perlu menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya? Kalau yang pertama, Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia hidup, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa kepada murid-muridnya. Yang kedua, karena Yesus ingin memulihkan murid-muridnya. Kenapa? Ketika Tuhan mati tersalib, iman mereka tergoncang. Dan salah satunya adalah Thomas. Ketika dikabarkan bahwa Yesus Kristus bangkit, Thomas tidak percaya. Thomas katakan, sebelum aku melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan sebelum aku menusuk tanganku di bekas paku dan bekas lambung Tuhan Yesus, sekali-kali saya tidak akan percaya. Bayangkan, Thomas dengan keraguan-raguannya, tidak percaya kalau Yesus Kristus itu hidup. Untuk itu Yesus perlu menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya untuk memulihkan keraguan-raguan mereka. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mempunyai rasa ragu yang berlebihan seperti Thomas? Apakah selama hidup kita, kita pun menjadi orang yang bimbang? Kita juga seperti Thomas yang selalu ragu mengambil keputusan. Ragu untuk mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Ragu untuk percaya bahwa Allah memelihara hidup kita di dalam situasi sekarang ini. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus katakan, orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Mereka tidak pernah fokus kepada tujuan. Orang yang bimbang, kata Yakobus, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena mereka takut mengambil keputusan dan mereka tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Inilah mengapa Yesus Kristus perlu menampakkan diri kepada Thomas bersama murid yang lain. Dia ingin memulihkan murid-muridnya supaya di dalam hidup mereka jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Jangan menjadi orang yang bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Bagaimana untuk menghadapi sikap yang ragu? Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan ingin orang percaya. Jangan nanti melihat baru mau percaya. Jangan nanti harus ada Tuhan di depan mata kita, baru kita percaya bahwa Dia benar-benar hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Kata Tuhan, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Ini artinya kita punya iman yang luar biasa. Beriman tidak melihat kehidupan yang kekal di surga namun kita percaya. Tidak melihat kematian dan kebangkitan Kristus namun kita percaya. Itulah kita beriman.
Kristus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena ia ingin membuktikan bahwa kebangkitannya dapat membuang keraguan umat manusia. Kebangkitannya menghapus keragu-raguan kita selama ini. Kebangkitannya ingin memulihkan keragu-raguan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, adakah kita selama ini masih meragukan kuasa Tuhan? Adakah selama ini kita masih meragukan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita? Adakah selama ini kita meragukan pemeliharaan Tuhan? Karena sepertinya hidup kita tidak pernah beruntung seperti orang lain. Kok kenapa selama pandemi ini kita sepertinya hidupnya terpuruk dan kita mulai ragu akan pemeliharaan Tuhan? Jangan sampai kita seperti Thomas yang meragukan kebangkitan Kristus dan kuasanya. Tuhan ingin kita punya iman yang teguh, tidak pernah melihat kebangkitan Kristus, namun kita percaya kuasanya. Kita percaya kehadirannya ada di dalam hidup kita. Kita tidak pernah melihat Tuhan bersama dengan kita di depan mata. Tapi kita percaya di dalam iman kita. Dia ada dan selalu bersama kita di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Kemudian, selain ingin memulihkan Thomas, Tuhan juga ingin memulihkan hati daripada Maria Magdalena, di mana hatinya yang berduka. Hancur hatinya karena dia kehilangan gurunya yaitu Yesus Kristus. Ingat peristiwa ketika Yesus tersalib. Maria Magdalena ada di bawah kaki Tuhan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus Kristus tersalib dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus mati, dia juga berpikir bahwa itu adalah perpisahan yang terakhir dan tidak akan pernah melihat Tuhan Yesus lagi. Inilah yang membuat Tuhan perlu menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan ingin memulihkan dukanya. Jangan sampai Maria berpikir dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Tuhan. Karena setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Setelah kematian akan ada pertemuan kembali dengan orang-orang percaya. Tuhan ingin memberitahukan hal ini kepada Maria Magdalena. Supaya dia jangan berduka terus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai kesedihan atau duka yang dalam? Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Dan sampai hari ini duka itu tidak pernah hilang di dalam ingatan kita. Duka itu terus menghantui kita. Karena kita berpikir kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang yang kita cintai. Mengapa duka itu tidak pernah hilang di dalam ingatan kita dan pikiran kita? Apakah karena kita ragu dan kita tidak percaya akan adanya kehidupan kekal setelah kematian? Yesus Kristus sudah membuktikan setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Ini juga yang akan kita alami. Kalau nanti kita dijemput oleh Tuhan menghadapi kematian, kita juga akan dihidupkan kembali di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita ragukan hal ini. Ini adalah satu penghiburan dari Tuhan supaya orang percaya jangan berduka terus menerus karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka sepertinya meragukan akan ada pertemuan kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, setelah kematian akan ada pertemuan kembali.
Inilah pengharapan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Rasul Paulus berbicara tentang kematian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Masih adakah keraguan kita? Masih adakah duka kita? Karena merasa tidak akan ada pertemuan kembali, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jikalau kita percaya Yesus yang mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Ingat ya, mereka yang meninggal di dalam Tuhan, bukan di luar Kristus. Maka mereka itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Satu penghiburan bagi kita, bagi Maria, sehingga Tuhan perlu menampakkan diri kembali berulang-ulang, supaya duka itu dipulihkan dan ada sukacita kembali. Selanjutnya, Yesus selain ingin memulihkan Maria Magdalena, Dia juga ingin memulihkan ketakutan daripada murid-muridnya. Ingat ketika Yesus Kristus tersalib, berapa murid Tuhan yang ada di kaki salib Yesus? Kocar-kacir semua. Mereka bersembunyi di satu tempat yang dikunci pintunya. Mereka ketakutan. Mereka berpikir mereka juga nanti akan ditangkap dan mereka juga akan disalibkan seperti guru mereka. Bayangkan kalau hidup mereka dihantui dengan ketakutan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mereka akan melanjutkan visi dan misi daripada Tuhan kalau mereka hidup di dalam ketakutan? Untuk itu Yesus Kristus perlu menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Dan ini perlu berulang kali supaya mereka diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan. Ketakutan masalah terbesar di dalam hati manusia. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Alkitab berbicara tentang ketakutan. Ketakutan, bila kita punya ketakutan yang berlebihan di dalam hidup, kasih kita tidak akan pernah sempurna. Bagaimana kita mau memberi untuk orang lain? Bagaimana kita mau berbagi untuk orang lain? Kalau kita sendiri ketakutan, kita akan kehabisan harta kita, apa yang kita miliki, karena kita takut untuk berbagi. Bagaimana kita akan menolong orang lain kalau kita sendiri takut? Dan ini Tuhan ingatkan. Di dalam kasih seharusnya tidak ada ketakutan. Kalau kita orang percaya yang seharusnya memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, kita seharusnya tidak ada ketakutan di dalam hidup ini. Kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Alkitab mengingatkan kita bahwa orang-orang penakut tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Mereka mendapat bagian di dalam nyala, api, dan belerang. Kenapa? Karena orang penakut kasihnya tidak sempurna. Orang penakut tidak akan pernah berani melanjutkan kasih yang Tuhan wariskan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang ajaib, yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Kita tidak bisa kembali salurkan kepada sesama. Karena kita takut untuk berbagi. Kita sendiri khawatir karena kita akan kehilangan bagian daripada berkat yang kita sudah dapatkan. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita dihantui dengan perasaan takut. Biarlah kasih Tuhan melingkupi kita sehingga kita berani untuk melanjutkan visi dan misi daripada Tuhan. Di dalam Alkitab ada sekitar 300 kali Allah meyakinkan kita dengan perkataan jangan takut. Allah meyakinkan kita umat percaya ada sekitar 300 kali jangan takut kepada umat manusia. Tapi kenapa hal ini sepertinya kita abaikan dan kita tidak yakin dengan perkataan Tuhan yang sampai ratusan kali. Kenapa kita takut? Artinya kita masih meragukan firman Tuhan. Kita tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Karena kita tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan ingin menguatkan kita dengan ayat firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini begitu meneguhkan kita orang percaya. Supaya kita jangan takut melewati hari esok. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan menyertai kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menolong kita untuk membawa kepada kemenangan hidup ini. Selanjutnya, Tuhan ingin memulihkan rasa bersalah daripada Rasul Petrus. Menampakkan diri berkali-kali karena ingin memulihkan murid-muridnya. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Rasa bersalahnya ketika dia menyangkal Tuhan. Saya yakin ketika Petrus pulang, dia menyalahkan dirinya yang ibaratnya, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya menyangkal Tuhanku? Kenapa saya tidak mengakui Tuhanku di hadapan banyak orang? Kenapa imanku seperti ini? Dan ini akan terus menghantui dia di dalam hidupnya. Perasaan bersalah itu akan terus menghantui Rasul Paulus. Dan Tuhan tahu masalah ini. Bagaimana Rasul Petrus akan melayani Tuhan kalau di dalam pelayanannya dia dihantui dengan perasaan bersalah karena dosanya terhadap Tuhan. Untuk itu Yesus Kristus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Salah satunya adalah Petrus. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita juga mempunyai rasa bersalah akibat dosa masa lampau? Apakah kita juga punya rasa bersalah karena dosa masa lalu? Dan sampai hari ini dosa itu terus terngiang-ngiang di telinga kita.
Sampai hari ini dosa itu terus mengganggu pikiran kita. Dan sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Jawabannya adalah kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus telah memerdekakan kita dari kutuk-kutuk dosa masa lalu. Ini yang harus kita tahu. Sehingga kebangkitan Kristus itu kita sebut dengan kemenangan Kristus. Karena dia sudah mengalahkan dosa-dosa kita di kayu salib. Sehingga tidak ada lagi dosa-dosa masa lalu yang akan terus mengganggu pikiran kita. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menjadi manusia baru karena kita melihat, percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Masih adakah yang ragu? Kenapa? Karena kita membiarkan iblis membisikkan tuduhan-tuduhan di telinga kita. Kita percaya dengan iblis yang terus menekan kita, menuduh kita. Seharusnya kita jangan percaya dengan tipu muslihat iblis. Tuhan mengasihi kita, sehingga ia perlu memberitahukan hal ini. Bahwa kebangkitannya, ketika dia bangkit, dia sudah kalahkan dosa-dosa masa lalu kita. Kita tidak lagi dibelenggu, tidak lagi ada kutukan soal dosa-dosa masa lalu. Kenapa Tuhan perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena Tuhan ingin memulihkan mereka, ingin membuktikan kepada Petrus bahwa dialah Allah yang sudah mengampuni dosa masa lalumu. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi penyangkalanmu. Tuhan ingin membuktikan bahwa dia adalah Allah yang mengampuni dosa manusia. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia ingin kita dipulihkan. Jangan terus terbawa-bawa. Jangan terus terganggu dengan dosa masa lalu. Kita lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Setelah penampakan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hidup Petrus. Petrus berubah menjadi manusia baru. Kalau tadinya dia pengecut. Dia tidak punya keberanian untuk mengakui siapa Tuhan. Setelah penampakan, setelah perjumpaan dengan Yesus Kristus, hidup Petrus berubah 190 derajat. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Keberaniannya meluap-luap, dia bahkan tidak lagi takut dengan kematian. Dia tidak takut lagi orang bertanya, apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhanmu? Petrus sudah berubah. Dan ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Jangan terus kita diganggu oleh dosa masa lalu. Karena Tuhan sudah memulihkannya. Tuhan sudah memulihkan hidup kita. Yang ketiga atau yang terakhir. Mengapa Tuhan perlu menampakkan diri sampai berulang kali? Supaya murid-murid Tuhan menjadi saksi Kristus. Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu yang melihat, menyaksikan bagaimana saya bangkit. Ini perkataan Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan mau katakan kepada murid-muridnya.
ketika dia berada di depan mereka, kamu adalah saksi dari penampak dari kebangkitan saya. Ceritakan ini kepada semua orang. Saksikan ini, beritakan ini. Beritakan berita keselamatan ini. Tuhan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah selama ini kita sudah menjadi saksi Kristus? Selama ini kita hidup di dunia, apakah selama ini kita pernah menceritakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kepada orang lain? Apakah selama ini kita suka bercerita tentang pengampunan Yesus di dalam diri kita? Belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah selama ini kita suka bercerita tentang kebaikan Tuhan, ketuhanannya, kemahakuasaannya kepada orang lain, kepada keluarga kita? Atau selama ini kita tidak cerita apa-apa tentang Tuhan? Kenapa kita harus menjadi saksi? Kenapa Tuhan memberikan amanat ini kepada kita? Karena Tuhan mau berita keselamatan harus disampaikan ke banyak orang. Berita keselamatan harus disampaikan kepada semua orang. Keselamatan yang kita sudah dapatkan, jangan kita dapatkan sendiri. Tuhan mau kita bagikan itu kepada orang lain. Tuhan ingin kita menjadi orang yang mau berbagi. Tidak menjadi orang yang egois. Yang penting saya sudah selamat, saya ke gereja, saya berdoa. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau ketika kita sudah diselamatkan, kita pun bagikan itu kepada sesama kita. Supaya sesama kita boleh beroleh keselamatan. Tuhan mau kita berkarya di dunia. Jadi ketika hidup kita ada di dunia ini, kita mau melanjutkan visi dan misi daripada Tuhan. Sehingga hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Tuhan ingatkan kita, apakah selama ini kita sudah bersaksi kepada sesama? Biarlah ini menjadi pertanyaan dan dijawab oleh kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menjadi saksi Kristus? Kisah penampakan Tuhan Yesus Kristus. Pertama, karena ingin membuktikan bahwa Dia hidup. Dia Allah yang berkuasa. Yang kedua, karena Tuhan ingin memulihkan murid-muridnya. Dan yang ketiga, Tuhan ingin mereka menjadi saksi Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk jadi orang percaya yang bisa melanjutkan visi dan misi daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kau boleh meneguhkan kami kembali di dalam firman-Mu. Terima kasih kalau Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau selalu rindu untuk memulihkan hati kami, hidup kami yang seringkali sudah menjauh daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kalau kami juga diingatkan kembali akan amanat yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami berkarya di dalam hidup kami selama ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah kami benar-benar melakukan apa yang Engkau firmankan buat kami. Hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau juga yang menolong bangsa kami di dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini. Mampukan ya Tuhan, pemerintah kami di dalam menghadapi situasi ini.
Beri hikmat buat pemerintah kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagaimana pemerintah menghadapi teroris, biarlah Engkau menolong. Jangan biarkan mereka ingin menghancurkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami dan bangsa kami. Kami percaya Engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang jahat terhadap Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di NTT dan NTB. Engkau menghibur, menguatkan keluarga yang berduka karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kuatkan ya Tuhan, hiburkan mereka bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus akan dipertemukan kembali bersama dengan Tuhan. Kuatkan iman mereka menghadapi situasi yang sulit ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bantuan boleh segera datang tepat pada waktunya. Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan. Kami serahkan kehidupan orang-orang yang mengalami bencana alam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang berulang tahun. Untuk Mama Wipin, Tuhan Engkau memberkati. Di masa tuanya Engkau tetap menguatkan iman percayanya. Kesehatannya Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk Mama Cia-Cia yang berulang tahun di minggu ini. Berkati ya Tuhan. Di dalam hidupnya bersama dengan suami dan anak cucu, Engkau terus berkati iman percayanya. Kesehatannya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Aichen yang berulang tahun. Berkati ya Tuhan. Kehidupan Ii bersama suami dan anak cucu. Biarlah Ii tetap sehat, kuat imannya dan bersama-sama keluarga untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik Jaden yang berulang tahun. Berkati Jaden Tuhan di dalam masa pertumbuhannya, di dalam masa anak-anaknya, berkati iman percayanya sehingga dia bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami bawa jemaat yang berulang tahun ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ke dalam pemeliharaan-Mu. Ini doa kami yang kami bawa hanya kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Bersama gereja sepanjang abad dan sepanjang zaman, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nats persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Gereja Kristen Indonesia Terang Hidup, atau Bapak Ibu bisa juga men-scan
barcode yang ada di layar Bapak Ibu dan semua tertera di bawah ini. Dan juga Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan Bapak Ibu dan menyerahkan pada saat ibadah kita dibuka. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK 421. Kau tak kulupakan. Tuhan berjanji, kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang menggoncangku? Walau dalam bayang gelap gulita, akan dicerahkan kasihnya. Kau takkan aku lupakan. Kau kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan ku lupakan. Ku kan menolongmu dan menghiburmu, karena yang janji kau tak dilupakan. Berjalanlah suka citalah, tak seorang yang dapat dihandalkan, hanya Sang Penebus tetap segala. Katakan ku lupakan, ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Katakan ku lupakan. Kan menolongmu dan menghiburmu. Ku berdiri di depan pintu surga. Habislah susah dan semua lelahku. Betapa senang ku dengar katanya, kau hamba yang setia, mari masuklah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.